Alhamdulillah dalam kesempatan ini kami mendapat program pengabdian kepada masyarakat, khususnya ada di Yayasan Baitul Aziz. Program ini diselenggarakan oleh Fakultas MIPA Uniga beserta dengan Bakri Amanah. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berlanjut karena animo dari masyarakat dan siswa sungguh luar biasa. Adapun siswa yang terdapat di Yayasan Baitul Aziz ini adalah sekitar 600. Tapi untuk hari ini bisa diikuti oleh sekitar 200 siswa. Nah, harapan saya tetap mudah-mudahan ini bisa berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Alhamdulillah dengan terlaksananya program PKM ini yang dilaksanakan oleh Uniga dan Bakri Amanah, ini mudah-mudahan salah satu kegiatan yang mungkin insya Allah bermanfaat bagi kita, khususnya yang ada di Yayasan Baitul Aziz, bagi pengajar terutama. Alhamdulillah ini sangat membantu sekali kontribusinya. Mudah-mudahan harapan saya dari guru-guru ini berlangsung ada tindak lanjutnya, berkelanjutan. Jadi tidak cukup hanya di waktu ini saja. Mudah-mudahan diusahakan kerjasamanya terus menerus dan berlangsung tidak terbatas lah, ada kerjasama yang berkelanjutan gitu. Acara kali ini menurut aku sangat bermanfaat bagi kita yang kurang mampu untuk mengecek kesehatan kita, karena kita di sini jadi kita bisa tahu apa yang kita alamin, kita ada penyakit apa, dan worth it ya, soalnya gratis. Jadi semoga, aku berharap di tahun berikutnya atau di ajaran berikutnya acara ini bisa diselenggarakan kembali. Pokoknya worth it banget lah gitu, bermanfaat ya, terutama jadi bermanfaatnya bukan buat siswa-siswa aja tapi bagi masyarakat sekitar dan para guru juga. Alhamdulillah kami atas nama warga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kegiatan ini. Banyak masyarakat yang terbantu dengan kegiatan pemeriksaan ini. Mudah-mudahan kedepannya kegiatan ini bisa berlanjut, dan juga kami memohon mudah-mudahan kegiatan ini bisa berefek, ya bisa bermanfaat, dan juga atas kebaikannya semoga Allah membalas atas kebaikan PKM Uniga dan juga Bakri Amanah.